Oke sobat, berikut kita akan saksikan detik-detik di mana Daud Jordan memukul jatuh petinju asal Filipina Lorenzo Villanueva. Kemudian wasit pun mulai menghitung Villanueva. Dan Villanueva masih mampu melanjutkan pertandingan, namun pukulan keras sekali lagi menghantam Villanueva dan ia pun terjatuh. Dan akhirnya wasit menghentikan pertandingan untuk kemenangan Daud Jordan dengan TKO.